candle, blow candle, blow the candle right now. Blow the candle, blow the candle, blow the candle right now. Atau? One, two, three. Come on, Bianca. Sahabat Angel, saya baru selesai ambil rapotnya kelas PLAM. Kalau untuk masalah pendidikan, masalah akademik, tidak ada masalah. Kecuali agak. Sahabat Angels, hari ini masih menindaklanjuti ulang tahunnya Mbak Bia. Nah, waktu itu kan Mas Zelfi juga tiup lilin sama teman-temannya. Nah, sekarang Mbak Bia juga kan jam 10 ini mereka buka puasa kan. Jadi dia mau tiup lilin sama teman-temannya di kelas sambil sekaligus pamitan karena beberapa hari ke depan Mbak Bia tuh udah pindah ke level yang lebih tinggi, Sahabat Angels. Kita ikutin ya. Dia kayaknya masih ini di outdoor nih. Kita lihat. Morning, Devi duduk, sit down, Devi sit down. Bianca, sini nak. Oh, okay ya. Happy birthday, Bianca. Clap your hand. Happy birthday, Bianca. Happy birthday. Clap your hand. Birthday. Smile. Tayu, Mbak Bia. Four. Blow the candle, okay? Candle, blow candle, blow the candle right now. Blow the candle, blow the candle, blow the candle right now. Atau? One, two.
Wisu. Wisu. Tristan, ayo sini temenin. One, two, three. Blow, Mas. Again. Again, lagi. One more, one more. Yeay! Yeah. Yeay! Loh, oh iya. Yeah. Kiss, kiss. Happy birthday, Bianca. Happy birthday, Mbak Bia. Yeah. Happy birthday, Mbak Bia. Yeah. Ya, happy birthday. Oke. Oke, kiss. Jangan bantu sih. Happy birthday. Thank you, say thank you. Say happy birthday. Oke, big hug. Happy birthday. Ini, happy birthday. Oh. Oke, okay. Ayo. Happy birthday, Bianca. Happy birthday, Bianca. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali ya, tapi Bunda puasa Mbak Bia. Mbak Bia kan udah buka puasa udah jam 10. Mas, yuk ke kelas nanti dikirim ke kelasnya Mas Titan. Mau? Yuk. Bye-bye Mbak Bia, terima kasih. Bye-bye. Tunggu dulu Mas Titan, anterin ke sebelah dulu ya. Anterin adiknya kembali ke kelasnya. Ini Freya, kan mau snack time. Hai. Bye bye. Oke. Udah Miss, nanti mau diantar ke sini aja cake-nya. Oke Miss, bye. Sahabat Angel, pas buka puasa. Minum Mas, gimana? Doanya gimana doanya? Amin. Selamat berbuka puasa, Mas Titan. Nih, Mas Titan, ada cake-nya nih. Nih, dimakan. Apa bawa pulang aja, Mas? Boleh bawa pulang aja ya. Udah selesai. Udah selesai ya? Oh, tadi langsung juga dia? Iya, ada yang berbeda. Oh, dibawa pulang aja ya cake-nya ya. Nanti kan ini datang. Ya udah dibawa pulang deh. Oke. Ya, diboleh kan udah buka puasa. Dijual aja, dijual. Oke, bye-bye. See you. Ya, bye. High five. High five. Oke, okay. Bye, bye sayang, bye Lesa. Ada, let it go frozen ya. Oh, sampai janjil udah selesai tiup lilin, biasa. Udah diprediksi tadi sama ayahnya, ayahnya nggak bisa hadir karena ada meeting penting. Jadi ayah nggak bisa temenin Mbak Bia tiup lilin sama temen-temennya. Ya begitulah Mbak Bia, malu. Ini gimana nih ya? Mau naik ke kelas yang baru, dan yang naik kan Mas Titan dan Mbak Bia. Kalau Tristan sih insya Allah siap ya Mbak Bianya, karena dia aja di sini dua tem, di kelas ini aja dia masih kalau di last group time masih belum berani bicara. Kalau small group time dia udah agak berani, jadi dia harus ada seseorang untuk powernya dia. Nanti siang jam 1 saya akan terima rapot nih di kelasnya Mbak Bia. Kita lihat ya perkembangan di tem ini Mbak Bia gimana, apakah udah membaik. Karena di tem lalu Mbak Bia itu kalau masalah akademik oke ya, cuman kalau masalah sama orang, sama apa adaptasinya tuh Mbak Bia lama sekali. Dan kalau nggak mau bicara ya tidak sama sekali. Tadi ya nggak tahu tadi keambil atau nggak tuh. Vino juga seperti itu. Vino, ampun Vino, peringkat nomor 2 tuh di rumah tuh. Oke, kita sekarang Bunda kembali lagi karena nanti jam 1 akan kembali lagi ke sini untuk terima rapot.
saya istirahat dulu, nanti jam 1 kembali lagi. A little longer than a few minutes later. Sahabat Angel, saya baru selesai ambil rapotnya kelas Plum. Kelas Plum itu isinya Mbak Bia, Dallas, terus siapa lagi? Vino, Magnolia. Kalau untuk masalah pendidikan, masalah akademik, tidak ada masalah. Kecoling agak sedikit harus akademiknya dipompa, Dallas. Tapi kalau masalah sosial, adaptasi sama teman, Mbak Bia masih malu-malu, sahabat Angel. Malu ya. Number one ini, malu. Jadi dia masih belum berani. Kalau ini malu-maluin. Jadi dia masih belum berani untuk kayak tampil sendiri small group time gitu, kasih ide gitu, enggak. Jadi pasti nunggu Maggie, nunggu apa gitu. Sampai sama missnya dibagi, sengaja dipisah supaya Maggie itu sendirian, satu grup sendiri sama teman-temannya. Ternyata pada saat dipisah, Maggie malah nonjol gitu. Ini enggak tahu nih, entar lagi Mbak Bia mau pindah kelas, naik kelas ya. Naik kelas sendirian loh. Oke? Ready bener ya? Tidak ada temennya kan new. Katanya Mas Titan, Mbak Bia pindah. Kayaknya Mbak Bia bukan di pitch deh Mbak Bia. Tadinya kan mau jadi satu sama Mas Titan, tapi katanya ayah, katanya bunda, Mbak Bia harus dipisah supaya berani, oke? Okay? Jadi nggak usah Titan, nggak gitu lagi, oke? Okay? Good ya? Good. Udah besar kok, udah... How old are you? 4. Oh yes, 4 years old. Good, harus good. Kalau ini? Good. Malu nggak? Enggak. Oh ini sih, ini malu-maluin. Tidak. Ini sih. Besok mau ke kelasnya Mas Titan nggak? Mau. Betul? Iya. Besok Mas Titan blow the candle? Gue juga. Gue juga. Pokoknya nggak usah. Iya. Pokoknya ini aja ya. Pokoknya nanti karakternya si Unyil mau? Nggak mau. Maunya apa? Maunya Flamingo sama Moana aja. Flamingo sama Moana, dua sekali karakternya. Flamingo sama Moana. Yaudah kalau gitu Bunda kasih kadonya Flamingo mau? Binatang mau. Flamingo. Mau? Mau. Kalau sama Moana ya? Mau. Berarti mau itunya Flamingo atau Moana? Moana. Oh Moana, yaudah kita cari Moana. Kalau Radeska katanya kecoa men. Iya. Emang iya apa? Kecoa men kan? Enggak. Apa? Kalau enggak apa dong? Cockroach. Iya cockroach, cockroach. Enggak. Iya, oke. Okay. Atau snail. Snail man. Mau? Oh, iya. Yes. Iya. Oke, okay, good. Snail ya? Iya. Snail. Kalau baik. Baik. Ini udah ada titik mau buka puasa sama dia seperti ini nih. Siapa yang lapar? Mama. Siapa yang nanti mau makan es krim? Mama. Siapa yang nanti puasanya tidak usah buka? Ah, nganing. Siapa yang mau makan noodle? Mama. Oke. Siapa yang mau ikut Bunda? Bunda mau ke Tamrin City. Siapa yang mau ikut? Semua. Semua. Emang bisa bantuin Bunda? Bunda mau beli sejadah. Iya. Bunda mau beli. Mau lihat nggak? Bunda punya
muka Ma bagus pasti nanti. Iya bener, kayaknya kok gak dibeli pasti gitu. Saya mau dibeli. No. Ya. 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 Ya atau no? No. Bunda mau lihat, tadi tuh Bunda pesan kok belum datang, gimana cara lihatnya ya? Bunda tuh suka gak ngerti deh. Ginilah sahabat Angels kaminya menjelang buka. 5 minutes to breakfasting. Are you want to sit down or no? Our letter. Yeah. Okay, come on, sit down everybody, come on, sit down. Saya di mana tempatnya? Di sini aja. Oh, di sini aja. Ini. One. Ini namanya makanan tradisional, panas kan itu? Kalau Bunda sih suka panas-panas anak-anaknya. Udah coba dulu panasnya. Oh enggak, udah. Tau. Udah enggak panas kok. Enggak panas. Enak. Kak lu. Ayah. Pokoknya ayah. Papa.
Ayo, 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 ayo,